seorang anggota TNI melampiaskan emosinya ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kemarahan anggota Kodim 0810 Nganjuk ini dipicu kekecewaan karena laporan dugaan perselingkuhan istrinya dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Magetan tidak ditanggapi. Ia berulang kali datang untuk mempertanyakan kebenaran. Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Magetan Sucipto tidak menanggapi dan mempersilahkan untuk melapor ke polisi. Tentang laporan saya, perselingkuhan antara istri saya dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Yang selama ini sudah saya laporkan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang berlaku dengan saya menghormati di pemerintahan Magetan, tapi sampai dengan saat ini tindakan yang harusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan di sini dalam hal ini Pak Bupati dan Bapak Sekda belum memuaskan buat saya. Jadi sana ada buktinya, dia punya bukti apa? Jadi bukan polisi seperti itu. Kita nggak usah, ada nggak usah. Kalau dengan istrinya emang kenal Pak? Dengan istrinya yang melapor. Istri saya juga kenal. Dalam kesehariannya pelapor dan terlapor ternyata bertetangga. Kasus dugaan perselingkuhan ini telah diterima pihak Inspektorat Kabupaten Magetan pada akhir 2022. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar iNews melaporkan.